Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Penonton TVRI Stasiun Kupang yang berbahagia, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur atas karunia nikmat iman, nikmat waktu dan nikmat kesempatan yang karenanya sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari-hari berikut ini. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di momentum Ramadan ini kita mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Penonton TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini dalam rangka mengantar berbuka puasa, saya akan menyampaikan tema tentang momentum puasa menjadikan hamba untuk membawa bekal kepada sang pemilik jiwa. Penonton TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang berbahagia, ada 5 langkah bagi seorang muslim apabila dia ingin membawa bekal kepada sang pemilik jiwa. 5 langkah itu berdasarkan sumber Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddama lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhitungkan apa-apa yang telah dilakukannya untuk bekal di kemudian hari. Tentunya dalam hal ini, bekal yang kita peroleh selama bulan puasa, alhamdulillah, tentunya bekal-bekal ibadah dan amalia yang bisa menjadikan kita sedikit meningkat derajat ketakwaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ahli yang menyatakan bahwa bekal untuk menuju sang pemilik jiwa ada 5, atau yang kita kenal dengan 5M. Yang pertama adalah mu'ahadah, bahwa seorang insan muslim apabila dia menyadari bahwa kelak ketika kita kembali akan berhadapan dan kembali kepada sang pemilik jiwa, maka hendaknya dia bersifat mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Mu'ahadah adalah setiap orang wajib mengingat, wajib mengetahui, dan wajib selalu meyakinkan diri bahwa kita ada ikatan perjanjian kita dengan Allah. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimudillatu aynama sukipu ila bihabdi minapoh wahabdi minanas. Jadi kata Allah, hendaklah di antara kita untuk mengingat tali perjanjian Allah agar kita tidak merigu di dunia ini. Untuk itu maka mari kita senantiasa mengingat bahwa hidup kita ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan kita melakukan perjanjian dengan Allah? Menurut para ulama, perjanjian kita dengan Allah adalah kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat seorang manusia terjadi dengan Allah pada saat dia di dalam kandungan. 40 hari di dalam kandungan, Allah meniupkan roh ke dalam janin seorang manusia yang bernama syahadat. Di situ seorang manusia dikatakan berikrar kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setiap manusia sudah berjanji ketika dalam bentuk roh yang akan ditiupkan dalam rahim seorang ibu, menyatakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusan Allah. Untuk itu kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita. Setiap bayi yang lahir ma'amu ma'iludi ila yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan suci dan fitrah. Untuk itu maka seorang ibu dan ayahnya memberikan syahadat yang kedua, yaitu mengingatkan kembali bahwa kita ada perjanjian dengan Allah. Di sebelah kanan diazankan dan sebelah kiri diikomahkan. Itu tujuannya agar kita senantiasa mengingat bahwa hidup kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Penonton TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah
mujahadah. Artinya bahwa ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bergiat beribadah. Puasa adalah salah satu sarana untuk ibadah kepada Allah, meningkatkan diri kepada Allah, mengikatkan hati ikrar kepada Allah. Sesuai dengan penciptaan Allah, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah. Untuk itu, maka jadikan puasa sebagai momentum ibadah kita. Mari sempurnakan ibadah kita, siam kita, qiyam kita, sedekah kita, agar insya Allah dari amalia demi amalia ibadah puasa kita mengantarkan kita menjadi mujahadah atau orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah. Kemudian yang M yang ketiga yaitu adalah muhasabah. Senantiasa mengintrospek diri. Seimin dan seimat yang dimuliakan Allah, bahwa setiap manusia sebelum kita dihisab oleh Allah, hendaknya kita memperhitungkan apa yang akan kita bawa ketika kita meninggal. Sudah benarkah sembahyang kita? Sudah benarkah sedekah kita? Sudah benarkah amalia kita? Sehingga jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini sia-sia karena tidak sesuai dengan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, penonton TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita dimulai dari luruskan niat kita. Karena Allah hanya melihat apapun yang kita lakukan menjadi amalia dan ibadah, innamal a'malu binniyat. Sesungguh amalan yang kita lakukan berdasarkan niatnya. Untuk itu, mari kita luruskan niat kita, sucikan niat kita agar semata-mata apa yang kita lakukan, baik amalan kecil maupun amalan besar, semata-mata hanya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah muraqabah. Artinya setiap jiwa mestinya senantiasa merasa bahwa Allah selalu menyaksikan kita. Allah selalu bersama kita. Bukankah puasa merupakan momentum di mana tanpa dilihat oleh siapapun kita mampu menahan lapar dan dahaga kita. Tanpa dilihat oleh manusia kita mampu sujud tersungkur dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari jadikan momentum ibadah kita hanya semata-mata memohon ridha Allah, hanya semata-mata mencintai Allah, hanya semata mengharap ampunan maghfirah dari Allah. Apalagi di dalam bulan Ramadan, man soma Ramadan iman wa tisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Mari kita jadikan bulan puasa ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah muakabah. Selalu merasa rugi apabila kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Jadikan sanksi akan kelalaian kita dengan memperbaiki dengan kebaikan-kebaikan amalia, kebaikan yang menutupi kekurangan-kekurangan kita. Semoga apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini, yang pertama sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim dan yang kedua tentunya tuntunan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadikanlah amalia kita amalia yang sempurna sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, tuntunan ajaran Islam dan tentunya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan momentum puasa kita sebagai bekal kita untuk nanti menutup mata sampai yang terakhir. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Kiranya mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, Allah mengampuni segala permohonan kita dan Allah menerima amal ibadah puasa kita. Sehingga akhirnya kemudian kita menjadi la'allakum tattaqun. Demikian yang telah saya sampaikan. Semoga yang kecil ini menjadi manfaat bagi kita sekalian. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.